Sehubungan dengan keluarga Geraldine, duo kakak beradik ini selalu saling berdebat. Apakah kamu mengikuti setiap gerakan Alexa? Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang menyuruh saudari tiga untuk melakukan sesuatu yang tidak seorang pun dari kita berani melakukannya? Kakak tiga akan bekerja bersama Baim dalam film barunya, dan mereka akan pergi ke suatu tempat dengan pemandangan alam yang menakjubkan untuk syuting. Aku sangat cemburu. Apa yang perlu dicemburui? Itu hanya lokasi berbahaya, jawab Tasya. Apakah model seperti Alexa dapat menanganinya? Kamu mengatakan ini karena kamu belum pernah melihat latihan saudari tiga untuk Stupid. Dia benar-benar berbakat dan tidak kalah dari aktor dan aktris top manapun, bantah Andre. Sebagai kakaknya, aku bertanya-tanya apakah aku juga terlahir dengan bakat akting. Kamu, mungkin kamu bisa bertindak sebagai orang cacat mental, Tasya mengungkapkan keraguannya. Oke, cukup bicara. Rumah keluarga berantakan. Jangan pernah menyebutkan Alexa di depan Arsi lagi. Jika tidak, rumah ini tidak akan pernah damai. Tapi, kakak ketiga muncul di TV dan majalah sepanjang waktu. Bahkan jika aku tidak mengungkitnya, kakak perempuan masih akan menemukannya, cemooh Andre. Ngomong-ngomong, jika saatnya tiba di mana aku harus memihak, aku pasti akan berdiri di pihak kakak ketiga. Cukup, besok aku masih dioperasi. Aku akan tidur. Arsi mendengarkan seluruh percakapan dari lantai dua dan merasa bahwa Tasya telah mengatakan satu hal yang benar-benar melekat di hatinya, Alexa pergi ke suatu tempat yang berbahaya. Karena Alexa bisa dilihat di mana-mana, mengapa tidak membuatnya benar-benar menghilang? Setelah itu, Arsi memberi asistennya panggilan telepon, bantu saya mencari tahu tim syuting mana yang bekerja dengan Alexa, dan dapatkan lokasinya saat ini. Jika kamu membiarkan kakek mengetahui tentang apa yang saya lakukan lagi, maka kamu saya pecat dan tidak ingin melihatmu lagi. Setelah asistennya mendengar ini, dia dengan cepat setuju sambil gemetar ketakutan. Di tengah malam, kru produksi akhirnya tiba di tempat tujuan. Saat mereka berada di antah-berantah, para kru dengan cepat mulai mendirikan kemah. Alexa, dengan bekerja sama dengan kami, kamu harus mempersiapkan diri untuk banyak kesulitan, kata direktur sambil melompat keluar dari mobil. Film ini akan difilmkan di beberapa lokasi luar ruangan, dan akan mengharuskan kamu mendaki gunung dan berjalan melewati es. Saya harap kamu terbiasa dengannya. Kenzi ingin Alexa melatih keterampilannya. Karena dia telah memilih peran ini untuknya dengan kru yang begitu serius, dan mitra akting yang aneh, Alexa secara alami sudah siap. Jangan khawatir, sutradara. Mudah untuk mengatakannya, tapi tolong pastikan untuk melindungi dirimu dengan baik. Jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menyebutkannya kepada kru. Oke, Alexa mengangguk. Bagus, kalau begitu istirahat dulu, kata direktur sebelum pergi. Alexa memperhatikan saat Andre menawarkan bantuannya kepada para kru dan berjalan mendekat untuk membantu juga. Tapi, Baim mendorongnya ke samping dan berkata, ini adalah pertama kalinya kamu dalam film aksi. Kamu masih harus banyak belajar. Meskipun kamu memiliki pemeran pengganti, kamu harus sadar bahwa ada banyak adegan yang tidak saya lakukan. Aku tidak ingin berakting dengan pemeran pengganti sepanjang waktu. Yang terpenting, aku benci aktor yang tidak terlihat profesional. Pergi berlatih dengan koreografer seni bela diri. Alexa sedikit terkejut. Apakah dia berbicara dengannya? Suruh asistenmu datang membantu. Baim menunduk sepanjang waktu dia berbicara dan suaranya rendah. Tapi Alexa tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba merasa sepertinya dia tidak bisa didekati. Adira, ayo bantu aku. Adira melirik Baim dan menjawab, aku sedikit takut padanya. Takut, Alexa menatap bingung pada Adira yang tidak begitu mengerti maksudnya. Jangan khawatir.
Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Adira menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, pergilah mencari koreografer seni bela diri. Aku akan datang mencarimu sebentar lagi. Alexa memperhatikan saat Adira berjalan ke Baim. Alexa tidak mengerti apa yang ada di kepalanya. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik bagi penggemar cilik seperti dirinya untuk meminta tanda tangan, namun dia takut. Kepala Baim tetap menunduk tidak memberikan kontak mata kepada siapapun. Perasaan asing dan jauh inilah yang membuat Adira tidak nyaman. Tapi, di luar dugaan, Adira berhasil menemukan jejak kemiripan dengan Kenzi di wajah Baim. Dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia secara tidak sadar membagikan pemikirannya, kamu terlihat sangat mirip dengan Tuan Kenzi. Kami adalah sepupu. Hah, begitu Adira mendengar tanggapan ini, dia terdiam karena terkejut. Jangan bilang siapa-siapa, tidak ada yang tahu. Bahkan Alexa, kata Baim dengan dingin sambil berbalik dan merapikan tenda yang telah selesai dia pasang. Adira menunjuk dirinya sendiri dengan heran. Jika tidak ada yang tahu, mengapa dia memberitahunya? Ditambah lagi, dia jelas sudah selesai memasang tenda, jadi mengapa dia memanggilnya untuk membantu? Yang paling penting, apa yang dia ketahui sekarang? Baim dan Kenzi itu adalah sepupu. Tidak heran tinggi dan kehadiran mereka sangat mirip. Namun, Kenzi tampil lebih mulia dan tatapannya tajam. Sedangkan Baim hanya dingin, dia menderita flu yang menusuk tulang yang membuatnya tidak bisa didekati. Adira selalu mengobrol dengan Alexa tentang segala hal. Tapi sekarang dia tiba-tiba terpaksa menyimpan rahasia darinya. Yang terburuk, itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh dia dan orang aneh itu. Memikirkan hal ini, Adira sekarang merasa setiap gerakannya diawasi. Perasaan aneh ini membuatnya merinding di sekujur tubuhnya. Karena Alexa tidak memiliki dasar seni bela diri, kru produksi mengorganisirnya untuk syuting adegan non-aksi dalam 15 hari pertama. Selama ini, dia berlatih seni bela diri setiap hari dengan koreografer. Dengan lokasi yang keras, makanan yang buruk dan kondisi hidup yang tidak nyaman, dua aktris lainnya mulai mengeluh bahwa mereka tidak dapat melanjutkan syuting seperti ini. Selama waktu ini, Alexa hanya berdiri di satu sisi dan melakukan peregangan kaki atau melatih adu pedangnya. Meskipun dia seorang model, dia sangat fleksibel. Jadi, selama adegan seni bela diri dikoreografikan dengan baik, dia akan terlihat menyenangkan di layar seperti pahlawan wanita yang keren. Tapi, karena keseriusannya yang tidak begitu serius, akhirnya dimarahi sutradara. Di atas segalanya, sutradara suka menggunakan Alexa sebagai pembanding, kamu terlambat lagi. Alexa sudah berada di sini selama 2 jam. Nyamuk, kami berada di hutan belantara, tentu saja ada banyak nyamuk. Lihatlah Alexa, dia memar di sekujur tubuhnya. Apakah kamu melihatnya mengeluh? Cukup, bahkan istri seorang CEO bisa menanggung semua ini, kenapa kalian tidak bisa bertahan? Saat syuting, sutradara memiliki temperamen yang pendek, jadi dia mengatakan apapun yang dia inginkan tanpa berpikir. Tapi, dia tidak tahu, kata-katanya pada akhirnya akan menciptakan musuh bagi Alexa. Itu sangat buruk bagi salah satu aktris yang menyebabkan penundaan karena dia demam karena alergi. Sutradara bersikeras dia menyelesaikan syuting sebelum dia bisa beristirahat. Akibatnya, dia akhirnya pingsan di lokasi syuting. Apakah sutradara berpikir semua orang seperti Alexa? Bagaimana dia bisa membandingkan semuanya dengan dia? Mengapa Alexa begitu serius? Dia sudah menikah dengan keluarga kaya, bukankah dia berusaha terlalu keras? Jika ini terus berlanjut, mengapa kita tidak meminta Alexa untuk melakukan semuanya sendiri? Desas-desus dengan cepat menyebar di lokasi syuting,
dan tentu saja, Adira yang pandai berhasil mendengar beberapa percakapan di sana-sini. Dia dengan cepat kembali ke sisi Alexa dan melaporkan kepadanya, "Alexa, apa yang harus kita lakukan? Kamu hampir menjadi musuh semua orang. Sulit untuk menilai motif orang dan kamu saat ini sangat jauh dari Tuan Kenzie. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan bisa membantumu bahkan jika dia mau. Ini jelas salah sutradara, tapi yang menderita adalah Alexa." Selama beberapa hari terakhir, Alexa telah menempatkan semua fokusnya untuk melatih gerakannya dan tidak memperhatikan suasana di set. Sekarang setelah Adira menyebutkannya, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dipahami, Adira khawatir dengan tanggapan ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.